bahwa Pak Jokowi memang secara suasana kebatinan dekat dengan Golkar. Kemudian Golkar ini adalah partai yang go public. Ya, go public. Jadi ini Golkar bukan milik siapa-siapa. Jadi kalau ada yang mau bergabung dengan Golkar, ya, dalam rangka bersama-sama membesarkan Golkar, ya, ini namanya partai go public, bukan milik keluarga, bukan milik satu kelompok, kan bebas-bebas saja.